Semoga pada sehat ya di tahun 2021 ini. Kita berdoa untuk selalu banyak berkat kesehatan dan berkat lainnya, dan dijauhkan dari yang jahat, serta kitanya semakin dekat sama yang menciptakan kita. Oke, youngins, hari ini kita mau ngapain, Dek? Hari ini kita mau buka Christmas hampers dari orang. Dari seseorang. Jadi youngins, selama saya tinggal di Australia, baru kali ini ada pegawai suami yang kirim Christmas hampers, yes? Iya. So kita sekarang mau buka Christmas hampersnya bareng-bareng. Jadi waktu Christmas kemarin kita nggak sempet ngapa-ngapain dah. Tapi yang ini saya mau kasih ke youngins. Ini dikasih sama pegawai. Lumayan lah ya, daripada nggak dapet. Dapet ini juga, ini macam-macam oil gitu, infused oil and vinegar. Ini untuk cooking ya, youngins. Terus kita dapet apa itu namanya? Ini. Ini juga, ini dari satu orang ya, youngins. Jadi itu tadi, ini sama big parcelnya tadi, itu satu orang yang ngasih. Terus ini vintage dari Barossa. Remember Barossa, tempat yang kita pernah ke sana ini, youngins. Ini wine ini juga. Ini, ya, ini wine small ini, bottle. Ini dari. Astor gitu ya, kayak Astor gitu ya, guys. Kedua, ini tea English breakfast. Ini dapat teh English breakfast. Terus, ini jam dulu. Ini jam. Selai. Orange marmalade. Oh, orange marmalade. Kita dapat selai. Thank you.
happy kenapa kita kasih tahu buat Yongen semua, karena seneng banget gitu loh. Jadi selama saya di sini baru pertama kali dapat yang namanya parcel Natal atau hampers ya. Oke, Yongen, segitu dulu video saya kali ini, video kita ini berdua soalnya tentang unboxing Christmas hampers, Yongen. Kita sambung di next video, oke, Yongen? Sampai ketemu di next video. Terima kasih banyak-banyak buat Yongen semua yang sudah selalu setia nontonin video kita. Dan subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa untuk itu ya, Yongens. Itu kasih bonus buat kita. Jangan skip iklannya. Okay, Yongens. See you in the next video. Bye-bye for now. Peluk cium dari jauh. Peluk cium dari jauh. Bye.